sebanyak 3 pemain timnas Indonesia yang menjadi starter melawan Irak akan dicadangkan Shin Tae-yong kontra Filipina. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Filipina di matchday pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia wajib menang jika ingin lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tanpa harus memikirkan hasil pertandingan lain. Demi meraih kemenangan, pelatih Shin Tae-yong otomatis bakal menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Shin Tae-yong bakal mengubah susunan starter ketimbang saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak pada Kamis lalu. Siapa saja? Berikut 3 pemain yang menjadi starter melawan Irak berpotensi dicadangkan Shin Tae-yong kontra Filipina. 1. Justin Hubner. Posisi peninggalan Justin Hubner di posisi bek tengah sebelah kiri berpotensi diisi Calvin Verdonk. Calvin Verdonk yang baru saja memegang paspor Indonesia sudah bisa dimainkan melawan Filipina. Calvin Verdonk sendiri dapat diandalkan sebagai bek tengah maupun wingback atau fullback kiri. Berhubung timnas Indonesia memiliki banyak pilihan di posisi wingback, Calvin Verdonk dapat dijajal di area bek tengah sebelah kiri. 2. Shane Patinama. Posisi Shane Patinama kemungkinan ditempati Nathan Kuaon. Pemain Swansea City ini kemungkinan besar dikembalikan Shin Tae-yong ke posisi aslinya, yakni wingback kiri. 3. Sandy Walsh. Sandy Walsh akan digantikan Asnawi Mangkualam yang kembali mengisi posisi area wingback kanan.